memotong memanjang bawang Bombay. Masukkan potongan bawang Bombay ke dalam mangkuk berisi slice beef. Masukkan 1,5 sendok makan saus teriyaki. Masukkan 2 sendok makan kecap manis. Masukkan 1 sendok makan saus tiram. Masukkan 1 sendok makan minyak wijen. Jangan lupa aduk rata. Usahakan per lembar daging tidak menempel, supaya bumbu meresap ke setiap lembar daging. Jika bumbu sudah tercampur, masukkan 1 sendok makan tepung tapioka. Aduk merata kembali. Jika tidak langsung dimasak, dapat disimpan dalam wadah kedap udara di freezer selama 1 bulan. Kuat di chiller 2 hari. Jangan lupa, kalau hendak dimasak pagi harinya, letakkan daging di chiller malam sebelumnya ya. Sangat praktis buat bekal di pagi hari atau buat sarapan bun. Siapkan pan anti lengket. Masukkan daging yang sudah dimarinasi, tidak perlu masukkan minyak atau mentega karena kadar lemak daging yang cukup tinggi. Masak dengan api sedang. Usahakan lembaran daging yang satu dengan lainnya tidak menempel. Masak hingga berwarna kecoklatan. Boleh dibesarkan apinya sebentar sambil dibolak-balik supaya matang merata. Kalau suka bawang Bombay, bisa diberikan lebih banyak ya sesuai selera. Tepung tapioka di sini gunanya supaya tetap empuk dan kenyal. Kalau sudah terlihat coklat merata dan bawang Bombay sudah layu, cantik dengan irisan daun bawang atau irisan cabai sesuai selera. Mudahkan bun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.